Kopi, welcome back to YouTube Oten Vlog Channel. Dan saat ini kita review Oten lagi. Nah, untuk Oten Kopi ini ada 3 cabang di Jakarta. Untuk saat ini ada di Senopati, dan juga sekarang aku lagi berada di City Walk Sudirman, dan satu lagi di Gajah Mada. Jadi untuk kali ini kita langsung aja cus lihat isi dari Oten City Walk Sudirman. Let's go. Di sini semuanya sama persis ya. Mungkin ada beberapa barang yang nggak ada di sini, tapi ada di Senopati. Tapi ya seperti yang kamu bisa lihat, ada penjualan barang, ada penjualan kopi, dan buat kamu yang pengen testing kopi, brewing kopi juga bakalan diseduh. Itu di sana tuh bagian brewing barnya. Kita lihat-lihat aja yuk. Halo, aku langsung masuk aja ke brew bar. Oke. Welcome to Oten Sudirman. Welcome, terima kasih for having me here. So jauh banget ya dari Medan. Iya banget, menempuh kemana-mana untuk datang melihat kamu untuk menyeduh satu cangkir kopi buat saya. Oke, okay. Mau nyeduh apa nih hari ini, Ci? Kita ada 2 kopi. Lagi ada Java Sukawangi Honey, dan satu lagi Mandeling Honey juga. Java Sukawangi aja deh. Java Sukawangi, baik. Oke. Okay. Oh, jadi penarik kopi buat kamu yang lagi jalan-jalan ke City Walk Sudirman, kamu bisa nanya aja ke store assistant-nya untuk brew kopi dan juga lihat apa sih kopi yang ada yang dihadirkan di sini, dan mereka bakalan brew buat kamu untuk kopi tastingnya. Nah, aku jalan-jalan ke sana dulu ya sambil kamu brew kopinya. Boleh, boleh. Oke, cus, let's go. Ada alat-alat kopi juga di sini. Ada penjualan paper filter. Jadi buat kamu yang jalan-jalan ke mall gitu, lagi pengen beli kopi atau mungkin pengen beli alat kopi, mampir aja di sini. Mungkin nggak searah ke Senopatinya, tapi searah ke sini, langsung aja ke sini. Ups. Dan di sini penggabungan antara Oten dan juga Fore Coffee. Dimana kamu bisa order kopi kamu di Fore dan kamu bisa minum dan nyantai-nyantai nyantui di sini. Mereka lagi kerja, jadi aku nggak mau besar-besar banget, suara aku ntar ganggu. Gimana penikmat kopi tempatnya? Kerennya minimalis dan futuristik banget. Tadi kan aku bilang di sini ada penggabungan antara Oten dan Fore. Kita langsung aja ke brewing barnya. Fore ya, let's go. Jadi buat kamu pria kopi yang pengen minum kopi Fore juga bisa datang aja ke sini langsung. Bisa dapatkan promo yang ada di Fore. Download, jangan lupa download aplikasinya karena banyak banget promo dari Fore di dalam aplikasi Fore. Dan setelah kamu order minuman kamu, kamu bisa duduk di dalam atau bahkan di luar. Duduk santai sambil minum kopi Fore kamu. Jadi kita lewatin aja Fore. Kita langsung ke brew bar tadi untuk lihat si Brian. Kita udah keliling satu store, jadi aku mau lihat nih kopi seduhan dari Brian. Tadinya mau seduh buat saya. Coba lihat. Hai, 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 hai. Gimana tadi setelah keliling-keliling? Keliling-keliling. Yeah. Aku suka tokonya, beda dengan yang Senopati ya. Beda ini ya? Beda vibe. Beda vibe-nya, lebih futuristik, lebih minimalis. Dan kopi? Let's go. Let's kopinya go. Mana? Oh ya, udah dibuatin. Dibuatin, sudah jadi? Udah. Ini sambil keliling-keliling. Jadi kalau pelanggan customer datang ke sini mau cobain kopi juga free ya? For free, iya. For free, nggak usah bayar. Ya, atau mungkin dia mungkin masih di rumah, dia pengen tahu dulu rasa kopi gimana, tolong diseduhin sama kita. Kita seduhin, oke gini mas, bal kopinya, lalu mungkin dengan respect yang sama mas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen tahu bijinya itu seperti apa, tanya aja langsung ke customer service-nya, nggak usah malu-malu. Mereka ramah kok mau nyeduhin. Dari sana kalau misalnya udah ketemu biji yang cocok, langsung deh kamu bisa beli. Terus kamu? Terus kamu. Cheers dulu dong, Cik. Cheers! Ini Java Sukawangi. Kayak teh juga. Nikmat.
Enggak seperti kopi. Yes. Enggak seperti kopi. Kamu sering enggak di sini? Bisa seringnya lebih di Senopati. Oh, sering di Senopati. Tapi seminggu sekali lah pas kesini. Seminggu sekali kesini. Jadi buat kamu yang pengen diseduhin sama si Brian, tektokan dia, tektokan dulu di Instagramnya dia. Aku pengen ke Senopati, aku pengen ke City Walk. Seduhin dong buat aku ya. Boleh aja ya? Boleh banget. Udah deh, kita mau nikmati hasil seduhan dari Brian ini dulu. Nikmat banget kopinya. Jadi udah dulu ya, Premier Kopi. Oke, buat kamu Premier Kopi yang belum subscribe ke YouTube Oten Vlog Channel, subscribe aja sekarang di YouTube namanya Oten Coffee. Yes. Oke, subscribe aja langsung. Lalu jangan lupa juga sih untuk follow Instagram. Iya, benar. Di mana? Di @otencoffee. Gak nyesal deh kamu follow Instagramnya Oten Coffee. Karena kenapa? Mohon jelaskan. Karena di sana banyak banget tiap hari kita akan taruh di IG story kita dari tutorial alat seduh, lalu juga resep-resep seduh, serta juga kalian bisa banyak info-info tips menarik tentang coffee di sana. Jadi nggak ada ruginya. Kamu bakalan mendapatkan update yang selengkap-lengkapnya. Website juga jangan lupa juga. Website jangan lupa juga, www.otencoffee.co.id. Jangan lupa untuk share dan like. Salam kopi. Bye. Oten Coffee, ngopi dalam sekali klik.